Namanya Muhammad bin Muhammad Suhaimi atau biasa disapa Gusmu. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka halaman pertama. Di usianya yang masih muda, Gusmu mendapat tanggung jawab besar untuk mengelola pondok pesantren Nailun Najah Krian, Jepara, Jawa Tengah, setelah ayahnya Muhammad Suhaimi meninggal dunia pada tahun 2005. Gusmu yang kala itu menjadi pengantin baru belum dapat berbuat banyak untuk menghidupkan ponpes kembali. Hingga 3 tahun pasca meninggalnya sang ayah, sulung dari 7 bersaudara itu baru merasa memikul tanggung jawab besar. Tak hanya untuk memakmurkan ponpes kembali, tapi juga menjadi tulang punggung bagi keluarga besarnya. Perjalanan Gusmu tak mudah. Beberapa kali usahanya untuk menghidupkan kembali ponpes belum membuahkan hasil. Hingga pada tahun 2010, dia bertemu dengan Kiai Budi Harjono Semarang yang mengajarkannya tari sufi. Konsen. Jiwa muda Gusmu langsung tergugah melihat jenis tarian memutar itu dan menularkan pada adik serta rekan terdekatnya. Disitulah menjadi titik balik Gusmu, karena dalam waktu singkat berhasil menggait sejumlah santri termasuk anak jalanan untuk belajar tari sufi. Tak hanya kerap tampil di panggung-panggung perayaan agama Islam, bapak tiga anak itu juga biasa memperkenalkan tari sufi pada acara pernikahan, khitanan, serta kegiatan agama lain. Seperti filosofi gerakan tari yang satu tangan menengadah dan tangan lainnya telungkup, maka Gusmu ingin keberkahan dari Tuhan bisa ditebar ke seluruh muka bumi. Sementara gerakan memutar tak sekedar membutuhkan latihan khusus, tapi juga memiliki makna membuang energi negatif dari tubuh. Filosofi itu pun tak jauh dari kegemarannya belajar tasawuf dari beberapa guru tarekat sejak masih SMA. Hingga pada tahun 2016, dia memutuskan untuk berbaiat ilmu tarekat Qadiriyah Wanaqsyabandiyah. Di samping mengajar tari sufi dan mengaji, Gusmu juga aktif sebagai tenaga pendidik di madrasah diniyah. Dia jarang meluangkan waktu berlama-lama di luar rumah karena harus buru-buru pulang untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Ditemani istri tercinta, Yeni Rahmawati, mereka bergantian dengan saudara yang lain untuk merawat ibu di pembaringan. Sementara untuk nafkah keluarga, Gusmu beserta istri merangkai butiran kayu menjadi tasbih untuk dijual. Sebab Gusmu tak pernah menjadikan tari sufi dalam komunitas Darwis Nusantara sebagai mesin pencari uang.